bidang penyelenggaraan selalu mengembangkan pelayanan yang terbaik untuk peserta diklat. Tugas utama kami adalah bagaimana mendesain program-program terkait dengan anggaran dan perbendaharaan. Hasilnya akan selalu kami perbaiki untuk pelaksanaan diklat yang lebih baik. Dengan tersenggaranya sarana diklat yang baik, diharapkan kegiatan diklat dapat tercapai sesuai dengan hasil yang sudah ditentukan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari visi dan misi Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan adalah kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Adapun misi Kementerian Keuangan adalah 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, biaya dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif, menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya
dengan menawarkan proposi nilai pegawai yang kompetitif.